jadi kulit kita itu nggak kayak ketarik kayak gitu. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau review produknya dari Azalea, yaitu face wash. Nah, langsung aja ya kita review. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel YouTube aku supaya teman-teman nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Langsung aja ke reviewnya. Guys, langsung aja ke reviewnya ya. Jadi aku udah punya produknya dari Azalea ini ya. Ini tuh adalah sabun pencuci muka, produknya dari Natur atau Azalea gitu. Nah, di sini klaimnya bakalan aku sebutin ya guys ya, bahwa klaimnya ini mengandung bahan alami yaitu pomegranate extract dan habatus sauda oil dan zaitun oil. Jadi ini tuh terbuat dari bahan-bahan alami ya guys ya. So pastinya. Nah, ini juga fungsinya adalah untuk membersihkan wajah dari minyak, kotoran, dan sisa make up secara menyeluruh. Wajah tampak lebih cerah dan lebih seger setelah memakai face wash-nya dari Azalea. Azalea ini yang beda dari produk yang lainnya adalah karena adanya aplikatornya ya. Jadi ini ada brush aplikator yang beda dari yang lain ya. Biasanya kalau misalnya kita beli face wash itu biasanya tutupnya itu biasa aja gitu. Nah, tapi untuk Azalea ini sangat istimewa karena brush aplikatornya itu bisa membantu memaksimalkan ketika kita membersihkan wajah kita ya guys ya. Nah, caranya gimana? Gampang banget ya guys ya. Nah, kita tinggal buka aja, di sini ada tombol on off-nya. Nah, teman-teman bisa puter kayak gini, kemudian kita pencet secukupnya lalu diaplikasiin ke wajah kita, kemudian kita bilas juga dengan air. Nah, itu sih untuk cara pemakaiannya. Nah, kemudian dari produknya Azalea ini ada dua macam ya. Yang pertama itu warna hijau agak kebiruan gitu, dan ini warna pink ya. Nah, aku itu karena jenis muka aku itu tidak bermasalah ya, tidak ada akne, alhamdulillah sekali, sehingga aku memilih produknya yang warna pink ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat kulit kita glowing, terhidrasi, dan skin smooth ya. Jadi nanti kulit kita itu setelah pemakaiannya akan terasa halus dan segar ya. Nah, ini emang terbukti juga sih di aku, emang seperti itu ya setelah pemakaiannya. Nah, untuk isinya itu ada 100 ml ya. Nah, ini untuk face wash 100 ml itu menurut aku bisa terpakai 2-3 bulanan ya, karena aku sehari cuma 2 kali cuci muka ya. Jangan terlalu keseringan juga guys, untuk kita membersihkan wajah kita nanti bakalan iritasi dan biasanya ada
kulit kita menjadi lebih kering gitu ya, karena terlalu sering membersihkan muka kita. Jadi kalau misalnya kita habis aktivitas gitu, nah kita langsung aja bersihin muka kita gitu ya. Dari packagingnya sih menurut aku ya pada umumnya aja ya, cuman yang bikin aku suka ke produk ini adalah karena brush aplikatornya ini bisa membantu kita buat membersihkan muka gitu. Nah, pemakaiannya bakalan aku contohin ya kayak gini. Nah, ini udah ada, terus aku pencet sedikit, kita pakai aja. Tuh, ini agak keluar ya, tuh. Kemudian kita bersihkan aja secukupnya di sini. Tuh. Tuh, ini tuh teksturnya agak seger gitu ketika diaplikasiin. Nah, jadi kita bersihinnya setelah kita aplikasiin ke wajah kita. Kita langsung bersihin pakai air ya guys ya, karena aku lagi tag video, jadi aku bersihin dulu pakai tisu basah. Nah, ini sih, jadi ini emang skincare yang benar-benar recommended ya menurut aku. Setelah aku coba juga, emang ini tuh bagus banget di kulit aku. Jadi setelah kita menggunakan face wash ini ya, jadi kulit kita itu nggak kayak ketarik kayak gitu karena terlalu kering gitu, enggak ya. Jadi emang ini tuh melembabkan dan sekaligus itu menyegarkan wajah kita. Nah, untuk pembersihannya otomatis sisa-sisa make up juga ya bisa apa sih hilang dengan cara kita cuci muka rutin sehari 2 kali gitu. Itu aja sih menurutku ya. Oh ya, untuk harganya ini, nah untuk harga dan link pembeliannya nanti bakalan aku cantumin di bawah video ini. Soalnya di daerah dekat rumah aku itu jarang banget ada kayak toko dandan dan kayak toko-toko make up yang lengkap kayak gitu. Jadi aku belinya itu secara online. Nah, bakalan aku kasih linknya di bawah deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran langsung aja klik link di bawah video ini dan langsung order juga ya untuk azaleanya. Pokoknya ini harganya ini worth it to buy banget, dan ini cocok banget buat kita wanita berhijab ya. Skincare yang benar-benar halal, ber-BPOM dan aman banget di kulit kita, kulit muslimah gitu. Karena kandungannya berasal dari kandungan bahan-bahan alami kayak gitu ya. Kayaknya cukup sekian sih mengenai penjelasan atau review dari produknya face wash Azalea ini, yaitu sabun pencuci muka yang benar-benar gentle versi aku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu informasi mengenai skincare ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku, dan thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye, see you.